Hai korang, good morning. Okay, pada hari ni kita tak nak cerita pasal masak. Saya tak nak buat apa-apa yang berkaitan dengan masakan apa pun. Tapi hari ni kita nak cerita pasal kewangian. Okay. Siapa pernah cuba Bliss? Okay, siapa yang ikut saya punya posting yang sebelum ni? Saya dah dapat benda ni pada bulan 11 last year tau. Pada bulan 11 last year. Kan lama kan? Ini dah belum berapa, baru dah buat review. Bukan. Sebab saya nak pastikan benda ni betul atau tidak. Kan? Kita mestilah nak format yang bagus-bagus. Dan ternyata memang sangat bagus. Dan sangat-sangat. Dan my favorite is Honey Havana. Oh, tak nampak. Honey Havana. That's why sebabnya bauan dia adalah seperti bauan tembikai susu. Tapi memang bauan dia macam tembikai susu tau. Dia macam sedap wangi. Lepas tu dia macam manis-manis. You all bayangkan office I yang besar ni, bauan dia semerbak dan bertahan selama lebih pada sebulan. Dia rasa 45 hari. 45 hari. So bila orang masuk je office I yang kata, seria wanginya, wangi sangat, kuat sangat bau dia. So dalam banyak-banyak yang I ada, I buat conclusion I paling suka Honey Havana. Tapi yang lain ni best juga. Dia ada kekuatan dia sendiri tau. Kekuatan dia yang tersendiri. Macam ayah Sofia ni, I suka letak dalam kereta. Sebab dia macam bauan dia macam hutan-hutan, segar, woody. Macam tu, dia rasa macam floral. Bau persekitaran, so dia rasa fresh. So siapa yang rasa macam tak suka yang manis sangat, tak suka yang keras sangat, bolehlah cuba Haya Sofia. Sedap. Okay, dan bawahnya seterusnya Istanbul Island. Istanbul Island. Siapa pernah makan chewing gum yang warna hitam? Kalau dulu-dulu masa zaman saya kan, makan chewing gum tu kita tiup besar-besar, lepas tu letupkan. Itulah bauan dia. Bauan dia seakan-akan dengan Istanbul Island ni. Memang bauan dia sweet. Tapi dia macam dia sweet lah, gula-gula getah. Sedap. Okay, seterusnya bauan Victoria Vanilla. Saya ada buatlah sikit bacaan tentang Victoria Vanilla ni kan. Apa Victoria ni deraja kan selalunya kan. Betul, vanilla kita tahu pula vanilla kan. Tapi kalau you all nak tahu, dia tak adalah macam betul-betul rasa macam vanilla yang vanilla sesangat tau. Sebab vanilla ni dia ada macam-macam versi kan. Dia ada macam bauan yang macam-macam. Tapi yang vanilla ni, dia bau dia sangat, orang kata smooth. Lepas tu kalau korang rasa macam korang stress ke apa kan, boleh lah letak ni kat dalam bilik. Victoria Vanilla memang best lah. Best. Rasa nak tidur tenang macam tu. Victoria Vanilla. And then Sakura Osaka. Sakura Osaka ni ada siapa yang pernah pergi Jepun tak? Sama, dia diinspirasikan daripada bunga sakura sebiji. Wow, sedap wangi. Dia floral lah kan. Tapi dia macam segar. Sebab ada banyak kan pakai dia, dia tak ingat. Tapi semua sedap lah bau dia. Ini bauan dia segar. Lepas tu dia bau macam bunga. Bunga yang exotic lah orang kata kan. Selalu orang kata makanan exotic kan. Ini bauan exotic. Sedap. Sedap. Sedap kan. Boleh dikatakan semua bauan yang Bliss dah keluarkan memang semuanya wangi. Oh, salah. Okay, kamera jadi terpadam pula. Okay, ini antara bauan yang I favourite lah. I rasa semua yang Encik Zaimi hantar pada saya ni, semuanya best. Semua best.
Sebab I kata I nak bau yang best-best. Dan dia bagi pilihan yang sangat terbaik lah untuk I. Memang ini adalah bauan yang terbaik I rasa yang I pernah bau selama pengalaman I daripada bulan 11 sampai ke hari ni. Sampai repeat lah, pergi cari juga Honey Havana ni dekat mana-mana kedai. Memang sesuatu yang I rasa lain daripada yang lain lah. And then kalau you all nak tahu, ini adalah salah satu, satu-satunya pewangi kereta yang ada aromaterapi, aromaterapi oil yang diletakkan lah di dalam pewangi ni. So bila kita bukan sekadar bau, kita dapat bau yang sedap, kita hidung kita rasa segar kan, hati kita rasa tenang sebab dia ada aromaterapi oil. So korang nak atau tak nak percaya, dia ada bukan sahaja untuk wangian tapi dia untuk terapi diri kita juga. So daripada jiwa, minda kita kan, so kita akan rasa lebih relax dan tak stres. Okay, apa lagi yang menarik, dia tidak menggunakan bahan berbahaya seperti VOC dan apa kata, petrolheads apa, macam tu lah. Kan selalunya kan ada perfume yang certain perfume kereta, dia ada macam campuran-campuran lain. Kita boleh beli murah-murah RM3, RM1. Kadang ada yang sensor, lepas tu orang rebranding balik jual kan. Dan dia kata, dia cakap benda ni daripada negara yang macam tu lah, macam ni lah, you all tahu kan. Tapi yang ni I percaya sebab I dah sendiri gunakan dia. Dia memang berbaloi lah, berbaloi dengan harga yang sangat murah, berbaloi untuk kita dapatkan dia. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan dia ada buat kalau beli dapat hadiah kan. Apa, jom lah try lah beli kan. Lepas tu dia juga mendapat iktiraf daripada apa, Ifrai, apa tu, International Fragrance Association. So memang tak dinafikan lah, memang produk ni sangat berbaloi untuk dimiliki. Lepas tu diiktiraf, lepas tu tahan pula selama 45 hari you all. Letaklah besar mana, dalam kawasan yang besar macam mana pun, macam office ni besarlah juga, dekat studio, dekat dalam kereta, kat bilik. You bayangkan betapa dia boleh cover semua. So apa tunggu lagi, jom dapatkan please. Nanti saya share nombor telefon orang yang dipercayai. Dan saya sangat percaya orang ni memang bagi pilihan yang tepat untuk kita. Kalau kita rasa nak bauan-bauan yang macam tu macam ni, dia akan pilihkan untuk kita. So semua yang suka, semua yang suka, semua yang suka. Thanks for watching.